Indonesia ditahan imbang tanpa gol oleh Palestina dalam laga uji coba agenda FIFA Matchday pada Rabu 14 Juni 2023. Sejumlah peluang bagus berhasil diciptakan oleh skuad Garuda, namun tak ada yang berujung gol. Skuad Garuda yang diarsiteki Sintayong mencoba berupaya mempertajam lini depan di menit ke-71. Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Ivan Jenner langsung masuk bersamaan menggantikan Dimas Drajat, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Namun hingga akhir pertandingan tak ada gol tercipta. Skor Indonesia versus Palestina pun 0-0. Indonesia selanjutnya akan bertemu dengan sang juara dunia Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Senin 19 Juni 2023.